Sungguh karena dia, aku di depan Anda, memberanikan diri, bergaya dan bernyanyi. Memang kecantikannya dan kelembutan hatinya membuat aku berani menghadapi dunia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega King di sini. Ada tiga King nih berarti ya. Kir King, King Nasar, King Kong. Empat, King Saipul waktu itu. Oh iya, King Kong. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Oh, kayak lagunya siapa nih? Wow. Ini Kir King nyanyi lagu Pandangan Pertama di panggung DA6. Yes, DA6. DA6. Gitu. Ini gimana kelincahan Kir King? Karena ini lagu kan pasti gobrang-gobrang-gobrang-gobrang gitu kan. Apa ya Kir King ininya? Apa namanya? Kir King kacamata tantangannya. Seperti apa nih nyambunginnya kacamata sama pandangan pertama ya? Iya, kita tontonin aja lah, tapi subrek aja lah dulu channel ini. Yes. Kita tontonin Kicking Philippines pandangan pertama. Oh, nice. Anak pop. Aku di Anda. Nice sih. Ral sih ya, boleh lah ya. Memberanikan mengagetkan. Berkaya dengan penyanyi. Ini ral sih ya, jadi bebas lah ya. Selama notasinya masih oke, masih masuk. Aku suka loh, dia nggak maksain untuk daripada maksudnya maksa gitu istilahnya, dan false misalnya. Iya. Tadi aku suka falsetnya. Nah, itu. Mampus. Asik. Latin-latin gitu ya? Samba-samba gitu. Gila sih ini Kir King. Ini kayak kesannya tuh kayak boy band gitu ya, nyanyiin kan? Iya kan? Bener-bener. Asik. Cek-ceknya bagus. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Ini kamera capek ngikutin. Aku suka tapi stage act-nya bagus. Benar-benar ya. Performer. Hai. Dia benar-benar ini banget tau. Gayanya benar-benar kayak total banget. Kalau nonjok tuh nonjok banget ya, gitu. Goyangan ya. Tetap. Ya. Biarpun dia nggak bercengkok banget dan dulunya, cuma effortnya kita hargai lah ya. Betul.
Dance-nya juga simpel tapi yeah, kayak ngelakuinnya bagus sih. Powernya oke. Okay. Asik, main mata. Asik. Asik. Aku suka banget ya, dia tuh benar-benar udah mulai tahu nih caranya dangdutnya harus diayun gitu. Dia meskipun enggak bisa cengkok keriting tapi dia dengan cara ngayunnya sih feel dangdutnya udah lumayan ada gitu ya kan. Asik. Asik. Tokyo Mami. Nah kalau aslinya kan membuat aku berani. Gitu kan, lebih kecengkok banget gitu. Kalau dengan caranya dia, nice. Iya. Lebih ke kayak riff and run. Riff and run. Kill King mah tinggal ngelembutin aja sih kalau aku bilangin. Dia kan masih karena pop ya, pop yang power yang gede gitu. Dan berjumpa gitu kan. Kalau tinggal berjumpa. Tarik dikit-dikit manis sudah. Tinggal itu doang sih kalau dilembutin dikit lagi cantik udah dia. Rasa tak percaya ya? Agak bergumam sedikit ya. Taknya hilang. Iya kan, liriknya dan tadi rasa agak tak percaya harusnya. Jadi kayak taknya tuh hilang gitu. Ya, agak bergumam ya. Asik. Oh, tuh lihat gerakannya. Total. Ini nafasnya oke loh dia. Iya, dia enggak bisa nafas ya. Enggak gerak dari tadi. Meskipun dari tadi ke sana kemari gayanya keren-keren. Oh. Telat dikit. Asik. Bernyanyi. Itu pop tapi enggak apa-apa sih. Nice sih. Chang. Chang. Entar gitu. Badannya gitu. Oh. Itu tuh penting tau, mana nih? Nah, badan kita ngikut tuh itu ngaruh sebenarnya semuanya. Asik. Banyak geraknya, bagus aja. Kayaknya memang orangnya memang tipikal yang gak bisa diem kali ya. Kecicilan gitu, ya gak sih kayaknya? Iya gak sih, aslinya soalnya di panggungnya tuh ke apa ya, gerakannya tuh ini gitu, banget. Enak banget ya, bodo amat. Gue mau dibilang kayak gimana, gue gerak sesuai musiknya, sesuai beat, sesuai iramanya. Dan dia gak so cakep. Iya. Aku sukanya itu. Asik. Wow. Oh,
Wow, nice. Oke. Okay. Aku jadi teringat sesuatu. Apa? Thomas Georgi. Ah, iya. Iya kan? Iya, iya. Iya, iya, iya. Apa iya. Namanya? Body language-nya dia, iya. Dance-nya. Iya, Thomas Georgi kan gitu kan? Thomas Georgi, guys. Ya. Kaki panjangnya itu enak banget dia buat goyang-goyang. Dan ini Kir tadi aku bilang ya, Kir itu kayak orang itu mau bodo amat kalau di panggung tuh ya, dia enggak peduli. Dia enggak peduli kayak misalnya muka gue kelihatan jelek, iya, peduli badan gue kelihatan gimana gitu. Yang penting gue perform, anggaplah 7 menit tuh gue total semuanya gitu, nampilin semua yang gue bisa, ngikutin beatnya, ngikutin lagunya, ngikutin semua tuntutan dari lagunya seperti apa, betul. Ya itu, dan akhirnya kita ngeliatnya juga akhirnya tuh kayak terhibur, kita ngeliatnya juga oh gila lu, wow gitu kan. Yes, meskipun untuk cengkok dangdutnya masih yang dibilang untuk top 9 ini Kir King masih jauh sebenarnya, tapi dia dengan berusahanya dia dengan lenggo-lenggo ayunan-ayunannya itu aku akuin acungin kan, jempol banget. Ada sisi lain yang bisa kita ambil gitu. Betul, ya selain cengkoknya kan. Aja gitu kan. Mungkin cengkok dia kurang tapi dia punya kelebihan-kelebihan lain yang jelas sih secara teknik mah dia best banget sih secara teknik mah, secara teknik vokal dia best banget. Dan kalau perform itu dia ya total. Banyaklah nilai-nilai positif selain cengkok yang bisa kita ambil dari si Kir sih. Terus ini kita lanjut lagi apa enggak nih? Boleh lanjut ya. Tapi buat kalian semuanya subscribe dulu aja kalian deh. Lonceng dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.